Kasus kematian Brigadir J dianggap memiliki banyak kejanggalan, termasuk ketua RT setempat di Kompleks Polri Duren 3 yang menyebut tak melihat ada mobil ambulans. Namun pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pengakuan seorang pedagang keliling. Pedagang keliling berinisial Y ini mengaku kerap menjajakan makanannya di kompleks tersebut. Saat kejadian, Y mengaku melihat keramaian di sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ia pun mengaku melihat ada satu mobil ambulans yang terparkir di garasi depan. Tak hanya itu, namun di sekitar rumah Irjen Verdi Sambo pun dikelilingi banyak anggota Provos Polri. Saat itu, ia tak mengetahui penyebab rumah tersebut ramai oleh polisi. Sementara dirinya hanya menyimak dari kejauhan. Kemudian mobil ambulans yang diduga mengangkut jasad Brigadir J itu meninggalkan lokasi dengan pengawalan aparat. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan pengakuan Ketua RT Irjen Pol Seno Soekarto yang menyebut tak ada mobil ambulans yang masuk ke dalam Kompleks Polri Duren 3 Kalibata. Sehingga pernyataan ini menimbulkan spekulasi bahwa jenazah Brigadir J diangkut menggunakan mobil pribadi. Sementara pihak kepolisian enggan merinci terkait pengangkutan jenazah Brigadir J. Karopenmas Divisi Humas Brigjen Ahmad Ramadan hanya mengatakan bahwa ambulans diperuntukkan bagi pasien dan bukannya jenazah. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!